Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di sini. Di video kali ini saya akan bagikan tutorial bagaimana cara untuk membuat email. Mungkin dari kalian semua ada yang ingin membuat email di HP itu lebih dari satu, mungkin tujuannya untuk bisnis, satunya untuk bisnis, satunya untuk pribadi, atau satunya untuk Facebook, ya macam-macam, banyak email. Terus bagaimana sih cara membuat emailnya? Silahkan simak video berikut ini. Namun sebelum video dilanjut, alangkah baiknya untuk kalian subscribe channel Dadang Sosmed ini dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari kami. Jangan lupa share video ini agar teman-teman kalian mengetahui apa yang kalian ketahui. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Langsung saja kita masuk ke menu pengaturan. Setelan di sini kita pilih setelan. Terus di paling bawah itu ada pilih Google, karena kita membuat akun Google, kita klik, kemudian kita pilih ini, kemudian kita pilih tambah akun lain, kita klik, kita tunggu, kita ulangi lagi, kayaknya bermasalah. Kita pilih buat akun karena kita membuat akun untuk diri sendiri. Terserah kalau kalian untuk bisnis, ya untuk bisnis, saya untuk diri sendiri. Misalkan di sini bagian nama misal. Kita pilih berikutnya. Kemudian kita pilih tanggal lahir. Tanggal lahir kalian. Misalkan saya tanggal ini bulannya bulan Mei. Tahun 1990. Gender atau jenis kelamin kita pilih, karena saya pria. Klik berikutnya. Kita pilih, saya pilih yang ini, Arosid Kelly. Kita pilih berikutnya. Kita buat sandi yang rumit. Di sini saya pilih aja ke maaf kita buat simbol yang susah berikutnya. Kita lewati saja. Kita berikutnya dan saya setuju. Sudah jadi akun Gmail baru kita. Mungkin cukup sekian video dari kami. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.